itu nanti untuk Anda bandingkan pemakaian 11.000 kondisinya kok sik koyo ngene Cak Mat yo, kok sik apik ngene yo, istimewa. Jadi ini Anda beli mobil ini seperti mobil baru. Salam meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, balik lagi aku Mbak Cak Mat bermartabat dalam acara konten meledak reaksi jenenge ngubung-ngubung otomotif. Nah, dulur, kali ini kita bawa mobil yang sekiranya ini baru. Nah, dulur. Namanya Ignis GX Matic 2020. 2020 bersama Cak Ardi ya, mumpung wah ya. Kalau Anda berkunjung main-main ke Haris Mobil Sidoarjo, enggak usah ngubungi siapa-siapa, cukup ke Ardi aja ya, karena dikasih harga lebih murah. Set. Oke, lur, ini 2020 tipenya GX ya. Jadi tipe GX ini tipe yang sudah tinggi. 2020 grillnya yang baru. Nah, ini grill yang baru kemudian dengan warna-warna yang cukup midnight ini ya, midnight blue ya, cukup oke sekali. Warna-warna biru-biru malam seperti ini yang lagi jarang orang punya. Kebanyakan orang punyanya hitam putih orange ya. Kalau kalau kamu dapatkan mobil bekas berkualitas hanya di Haris Mobil. Mobil bekas seperti baru. Kita mau ikis ya. Tapi ini kita punya yang namanya biru. Jadi ini rare juga untuk warnanya, warna-warna yang dicari. Tipe kayak tahun 2020 kondisinya masih ya, jangan ditanya ya, 2020 masih oke kinclong sepertinya, Lur. Anda bisa lihat untuk bagian ban juga masih tebal sekali untuk minim pemakaian ini, Lur ya. Pelek masih bawaan, semuanya masih kinclong, enggak ada beset, enggak ada cacat, enggak ada apapun di sini. Sudah ada ininya karena tipenya tipe geek gitu, tipe tinggi ya, sudah ada ininya dengan warna yang tutun seperti ini. Jadi biru kombinasinya ini bukan biru baru banget, tapi memang warnanya seperti ini tuh, kombinasinya antara hitam dengan biru ini. Nah, ini menyatu dengan atasnya, ini warnanya warna biru, betul sekali warna biru. Oke, Anda lihat bagian belakangnya, Lur. Nah, bagian di sini bagian ruang untuk penumpangnya ya, saya bukakan dulu. Nah, aku buka. Nah, oke. Lihat dulu. Nah, dalamnya istimewa, bersih, rapi, mulus, sudah dilengkapi dengan cover ya, joknya sudah tercover dengan warna-warna krem yang istimewa. Kemudian, wow, masih nggak ada noda ya, masih istimewa, masih kulit jeruk semuanya, masih kuasar, masih istimewa. Bagian belakang Anda bisa tengok dulu, Lur, bagian sini. Nah, dilihat oke sekali, kondisi masih mulus luar dalam ya. Dalamnya Anda lihat tidak ada yang namanya noda. Bagian atas, Lur, bagian pelapornya juga masih sangat amat sangat bersih, murni, cucok sekali ya. Kita lihat untuk kilometernya aja ya, kita nggak usah terlalu banyak bagian belakang dulu sebentar, kita tengok-tengok belakang biar orang-orang lebih puas. Untung ada Kartip yang bisa bantu jual mobil dengan harga di atas pasaran. Seperti ini, nah kita lihat, set. Oh, bagasinya cukup luas kalau kita ngomong ini, slow mantap ya, nggak pernah nutul, baunya masih bau mobil baru zaman ya, masih bau mobil baru, artinya ini jarang pakai. Nah, kita lihat, kita penasaran sama kilometernya dulu. Untuk masalah harga, ini kita buka dengan harga 185, masih ada stiker-stiker dari bengkelnya ya, dari UMC, dari UMC-nya. Nah, kita buka sini. Cuk. Kita lihat untuk bagian mesinnya ya. Masih mulus, masih ciamso. Look. Anda bisa lihat kilometer. Di sana kilometernya itu ada yang bawah, ada yang atas. Nah, seperti itu. Kalau yang bawah itu ada 11.000 ya, 11.000-an untuk kilometernya. Itu nanti untuk Anda bandingkan pemakaian 11.000 kondisinya kok sik koyo ngene Cak Mat yo, kok sik apik ngene yo, istimewa. Jadi ini Anda beli mobil ini seperti mobil baru. Baunya masih baru, rasanya semua tampilannya masih oke semua ya. Jadi nggak ada yang PR lah buat Anda semua. Anda bisa lihat audionya, bawaannya ya, audionya floating seperti ini, tampilannya kemudian ini, wow keren sekali nih, keren sekali, mantap jaya nih, keren banget. Ini tuh udah Matic ya, lika-liku laki-laki seperti ini, wes oke lah. Ini dibuka dengan harga 185 nego. Kalau Anda minat sama Ignis 2020 GX yang warna midnight blue atau warna baru ini, Anda bisa langsung menghubungi nomor di sudut kanan atau kiri, kanan atau kiri. Anda langsung hubungi sana, minta tolong Mas, Pak, Mbak, Pak, Cik, Cuk, atau apapun itu, tanya harganya berapa, nego sampai berapa, bisa cash, bisa kredit, silakan Anda tanya semua di sana. Jangan lupa Anda like kalau Anda suka dengan ini sini. Kalau Anda belum follow, follow segera, Anda subscribe
channel YouTube Haris Mobil, dan juga kalau Anda ingin nego-nego via online atau virtual, Anda bisa typing-typing di kolom komentar di bawah ini. Terus kemudian jangan lupa Anda bunyikan juga loncengnya tuh lur, biar Anda semuanya nggak ketinggalan update-update otomotif dari Haris Mobil dan Kartip.id. Cukup sampai ini, aku camat bermartabat, salam ngeledek, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao.